to my channel. Kali ini aku mau bikin look seperti ini. Ini aku namain look apa ya? Aha, electric green smoky eyes with nude lipstick. Yeah. Nah, sebelum ke videonya, pasti kalian penasaran kan? Please klik like di video aku, klik like di bawah, dan juga jangan lupa komen kalau mau dibikinin video sama aku. Kalian komen aja, nggak usah sungkan, dan subscribe my YouTube channel ya. Subscribe harus, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, and keep on watching. Oke, di sini aku punya paletnya dari Kazane. Aku pakai yang warna coklat agak muda. Aku jadiin sebagai warna transisinya di area kris aku. Dan jangan lupa di blend. Lanjut aku ke daerah kelopak mata. Nah, di sini aku pakai palet eyeshadow dari Icon New Absolute. Nah, aku pakai yang warna smoky dari palet eyeshadow aku. Kemudian aku blend, aku pakaiin eyeshadow-nya tuh jadi cuman aku kasih celah di tengah-tengah doang. Nah, kemudian aku pakaiin warna yang agak hijau lebih terang untuk di tengah-tengah kelopak mata aku, jadi biar ada variasi warnanya gitu deh. Jangan lupa untuk di blend lagi ya. And move to the waterline. Nah, di sini untuk di bawah matanya aku juga masih pakai palet yang sama. Aku pakai yang warna smoky yang pertama kali aku pakai tadi. Jadi warnanya tuh kayak hijau tua, cuman dia shimmery gitu, bling-bling, jadi nggak matte warnanya, cantik deh. Nah, aku pakai di dari ujung depan ke tengah, nah dari ujung belakang ke tengah juga. Jadi tengah-tengahnya aku sisain, aku bolongin kayak gitu. Dan aku mau isi warna hijau yang tadi buat di tengah kelopak mata itu. Tapi kalau di sini kayaknya warnanya sama ya. Tapi enggak kok, kalau lihat aslinya sih warnanya beda. Jadi agak lebih terang gitu. Lanjut aku juga mau campur warnanya kayak Tosca. Nah, langsung ini kita ke eyeliner. Aduh. Ke eyeliner aku pakai eyeliner dari Vick. Aku gambar eyelinernya biasa aja. Enggak macam-macam. Lanjut kita ke maskara. Aku di sini pakai KL, maskara dari KL atas dan bawah. Untuk ke muka, aku sebelumnya udah pakai pelembab, dan di sini aku pakai primer dari L'Oreal yang Base Transforming Smoothing. Yes, kayak itulah namanya. Nah, terus aku ulas-ulasin pakai jari tangan aku aja sampai rata. Kemudian lanjut aku pakai foundation dari Maybelline yang Dream Satin, shade-nya B2. Dan kita dot ke seluruh wajah, kita dot dulu ke seluruh wajah, titik-titikin. Kemudian aplikasiin menggunakan kuas dan sponge. Lanjut untuk di bawah mata menutupi dark circle aku pakai concealer dari Daiso. Aku titik-titikin juga ke area bawah mata, di hidung, di dahi, di atas bibir, dan juga di dagu aku, dan sedikit di area pipi deket tulang rahang. Dan kemudian kita blend lagi.
menggunakan kuas. Ini kuasnya dari Daiso. Lanjut kita ke contour. Aku pakai palet dari Daiso. Ini yang warna coklat mudanya aku jadiin sebagai contour. Nah, di video kemarin yang One Brand Makeup Tutorial juga aku pakai ini sebagai contour dan sebagai eyebrow aku. Jangan lupa di blend sampai rata. Aku pakai di area jidat, di tulang pipi, di hidung, di tulang rahang aku, biar kelihatan lebih tirus, cin. Oke, lanjut ke blush on. Ini aku pakai blush on dari Daiso, warnanya orange. Sorry, ini nggak ke kamera. Kemudian aku pakai bedak dari ini, dari mana ya, dari Kanebo, warnanya OCC kalau nggak salah, OCC One. Aku tepuk-tepuk aja di bagian-bagian yang tadi aku pakein concealer, jadi biar concealernya tuh ngunci, biar nggak ngekris gitu. Aku tepuk-tepuk aja sampai rata ke seluruh wajah dan leher aku. Oke, aku pakai highlight ini dari Spirit of Highlighter. Warnanya tuh gold. Aku pakai di tulang pipi aku. Jadi di atas area apple of the cheek. Kemudian aku juga contour sedikit hidung aku pakai contour palette dari Daiso juga. Bukan contour palette sih, ini eyeshadow. Bukan. Ini tuh eyebrow powder, tapi multifungsi. Kemudian aku mau nge-highlight inner corner aku pakai eyeshadow palette dari Icon New Absolute. Highlight di ujung mata dalam, kemudian di bawah alis. Untuk lipstiknya sendiri aku mix ini yang warna nude dari Daiso. Aplikasiin ke seluruh bibir. Kemudian aku mix dengan lipstik, bukan lipstik, lip gloss dari Melco. Nah, warnanya seperti ini. Aplikasiin ke bibir aku. Oke guys, ini final look-nya. Electric green dan nude lipstick. Gimana? Apakah kalian suka dengan seperti ini? Kalau kalian suka, klik like, komen, dan jangan lupa subscribe my YouTube channel karena bakalan ada video-video terbaru dari aku. Thanks for watching and see you on my next video guys. Bye bye.